Podcast dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar para penonton dan selamat malam seram. Saudara para penonton malam seram, kita berjumpa dan berhimpun berkumpul sekali lagi dalam rancangan horror talk show malam seram. Bertemankan saya KC, setiap tengah malam menceritakan pengalaman, perkongsian kisah seram, misteri, mungkin kejadian pelik, aneh yang pernah anda alami mahupun cerita yang pernah anda dengar daripada kenalan-kenalan orang-orang yang anda pernah dengar menyampaikan, berkongsi pengalaman mereka. Anda juga boleh kirimkan kisah pengalaman seram kepada KC melalui talian WhatsApp 8131087 plus 65 8131087, ataupun boleh hantarkan iaitu voice note melalui talian itu, dan juga text lah message KC, kata KC boleh call saya tak untuk berkongsi pengalaman seram. KC akan cuba hubungi anda sekiranya anda mengirimkan message kepada talian ini. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Momok Captain dan Momok Sergeant. Terima kasih kerana sudi melanggani konten tambahan, konten berbayar Malam Seram. Terima kasih atas sokongan daripada geng Momok Captain dan geng Momok Sergeant. Terima kasih juga kepada semua yang menonton Malam Seram, kepada moderator. Terima kasih banyak-banyak. Dan yang penting sekali, Malam Seram hanyalah sekadar satu hiburan, rancangan di mana anda berkongsi pengalaman seram, misteri pelik, mungkin aneh. Jadi kalau sudah bersedia, sebelum tu, apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat. Ya, saya agak hari ini agak penat sedikit. Penat dia bukan sedikit lah. Sedikit tu kurang, kurang tepat. Dia penat agak banyak sebab tadi biasalah bangun pagi kan ada urusan-urusan, dan kemudian ada rancangan Malam Seram di pagi hari pada paginya. Kemudian ada selepas tu hari ini saya punya office, di office dia beroperasi setengah jam, separuh hari, kerana kita ada kegiatan riadah dengan anak-anak. Jadi bawa anak-anak pergi bermain bola, kemudian berlari kan. Anak yang lari, saya yang penat. Betul, satu hari sampai malam. Kemudian pulang mandi, masing-masing dah masuk alam mimpi lah. Saya tadi dapat tidur sekejap, lebih kurang saya tidur dalam satu jam ya, untuk rehatkan mata. Nak bangun tak boleh. Boleh biol, tak boleh. Jadi paksa diri, kena bangun. Ini adalah satu tanggungjawab. Jadi alhamdulillah saya dah bangun, saudara. Ya, tapi itulah, dekat sebelah tu macam dia kata, marilah tidur. Marilah. Kenapa? Kita mulakan kisah yang pertama. Kalau sudah bersedia, kisah seram dalam bas. Jom Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Okey, pengalaman seram dengan tajuk kisah seram dalam bas. Begini, pengalaman ini datang daripada pengirim yang ingin dikenali dengan nama Hamzah. Assalamualaikum KC, waalaikumsalam. Juga para penonton malam seram. Nama saya Hamzah. Saya nak berkongsi kejadian seram ketika saya menaiki bas ekspres daripada Singapura nak pergi ke Kuala Lumpur.
Saya menaiki bas dengan syarikat, katanya jangan sebut, hanya untuk KC sahaja. Okey, selamat tak tersebut, dengan syarikat dot 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 ini. Dan syarikat ini menyediakan khidmat bas yang mana dipanggil 5 star. Dalam tempat duduk bas ini, anda boleh duduk baring seorang diri. Kemudian ada TV dekat depan, dia boleh recline. Ada juga menu untuk jamuan makan dalam bas. Dan banyak lagi lah khidmat-khidmat yang disediakan, kemudahan yang ada dalam bas yang saya tempah ini. Selalunya saya akan pergi ke Malaysia menaiki pesawat. Atas sebab-sebab tertentu, last minute memang tak boleh dapat tiket. Jadi saya terpaksa menaiki iaitu bas dipanggil sebagai 5 star. Dan Casey, bila saya menunggu bas, bas ini menjemput kita daripada kawasan di Golden Mile Complex di Singapura. Jadi kita naik bas ni pada waktu malam, Casey. So selepas bas tu datang, kita pun dimaklumkan nombor bas lah untuk kita naik. Dan bas tu sampai, pemandu bas tu keluar bas kejap. Saya dan juga beberapa penumpang yang lain dah mulalah sibuk tarik luggage, masukkan dekat bahagian bawah bas. Kemudian adalah pembantu yang membantu kita terus naik ke atas bas dan cari tempat duduk masing-masing. Casey, dipendekkan cerita, bas tu pun mula bergerak, Casey, daripada Singapura menuju ke arah Tuas Checkpoint. Ya, daripada Singapura menuju ke arah Tuas Checkpoint. Dan apa yang berlaku, saya duduk di tempat duduk paling belakang. Ya, dekat tingkat atas, tempat duduk paling belakang. Di tingkat bawah ada tempat duduk, tingkat atas pun ada tempat duduk. Dan tempat duduk bas yang mempunyai kerusi ala-ala first class ni memang tak banyak. Ya, dia sebelah kiri ada satu tempat duduk, sebelah kanan ada dua tempat duduk, ya, bersebelahan antara satu sama lain. Tempat duduk dia semua sama, ala-ala macam first class. So apa yang berlaku, saya pun tidurlah dalam bas tu. Sampai dekat Tuas, kita perlu turun, nak cop pasport, kemudian masuk balik dalam bas dan teruskan perjalanan. Casey, satu waktu tu saya macam terperasan, Casey. Seorang lelaki yang agak berusia, ya, lelaki ni agak berusia, dia berada beberapa seat di hadapan saya. Jadi dia tengah baring dekat bas ni lah, dekat seat ni dia baring. Saya dah baring pun sama macam dia lah, tengah tarik selimut ni. Ni perjalanan memakan lebih kurang, kata pemandu tu, 10 lebih kurang dalam 8 hingga 10 jam untuk sampai ke ibu kota Kuala Lumpur. Faham-faham aja lah. Ya, memandu bas ni tak boleh laju, mereka harus ikut jadual 8 hingga 10 jam. Jadi saya pun baring lah, baring tengah baring. Dan saya ternampak lelaki ni, dia seringkali macam marah dekat seseorang. Nanti dia tengah baring, dia bangun, dia macam menyumpah dekat sesuatu, kata, "Pergilah, pergilah, sudahlah pergi." Dia macam marah tau. Jadi saya perhatikan gelagat lelaki yang ada dekat depan saya. By the way, dekat tingkat atas ni cuma 3 seat saja yang ada orang. Saya, lelaki yang marah, dan juga seorang lagi mungkin budak muda yang berada seat di hadapan lelaki berkenaan. Jadi saya perhatikan lelaki ni, dia macam marah ke si? Dia marah, "Pergilah, pergi." Dia pusing, dia marah. Dan saya tengok dia, tiba-tiba dia terperasan yang saya sedang tengok dia. Dia pun tengok saya. Casey, apa yang berlaku? Saya nampak dia berdiri. Dia terus jalan menuju ke arah saya. Dan dia tengok saya, dia kata, "Kau rasa kipu? Hah? Kau nak tak? Kau nak, kau cakap lah. Aku boleh kasih." Dia marah saya, Casey. So, kenapa dengan lelaki ni? Asal pelik sangat ni? Saya diam. "Hah? Kau nak tak? Kejap, kau tunggu. Dia ni apa ni? Saya dah rasa panik. Saya keluarkan phone, Casey. Tangan saya nak dial rumah bila-bila masa untuk beritahu apa yang berlaku. Saya dah standby handphone ni. Casey, tiba-tiba lelaki ni pergi dekat kerusi dia, dia cakap, Eh, saya tengok. "Ya? Kau tunggu eh? Kau pergi dekat dia. Sekarang kau pergi dekat dia." Kata lelaki tu kepada sesuatu yang saya tak nampak, dia cakap dekat belakang dia, macam, "Kau pergi dekat dia. Kau pergi dekat dia. Kau jangan ganggu aku lagi."
KC, saya macam okay, dia ni agaknya tak betul lah. Agaknya dia kurang waras. So saya pun buat bodoh kan. Saya pun sumbatkan telinga saya dengan earpiece, dengar lagu lagi baik. Tengah dengar lagu KC, tiba-tiba earpiece saya jatuh. Tek. Saya gunakan earpiece jenis Bluetooth. Jatuh KC. So apa yang berlaku bila earpiece jatuh, saya malas nak bangun. So saya pun angkat dekat armrest tu, angkat eh, katanya saya angkat armrest, badan saya dah ketepikan eh, saya dah ketepikan badan. Kemudian saya cuba stretch untuk angkat earpiece yang jatuh. Jadi dalam keadaan saya stretch ni, saya dah macam dalam keadaan terbalik tau KC. Ah. Saudara, waktu saya dalam keadaan terbalik pada masa tu, saya ternampak tempat duduk seat belakang lelaki yang marah-marah tu, ada orang tengah duduk KC. Dan rambut dia punya panjang mengurai sampai dekat atas lantai bas. I'm not joking eh. Saya nampak tengah saya dalam keadaan terbalik kan, kepala saya ke bawah sebab tengah nak ambil earpiece jatuh ni. Saya terperanjat tau KC. Jadi saya angkat saya punya earpiece yang jatuh tu, saya terus duduk, saya tengok tak ada orang. Tak ada orang kasi. Ya Allah, apa yang aku nampak ni? Okey, masa tu saya dah takut. Saya yakin saya nampak, tapi nak buat kali kedua untuk saya terbalikkan eh, pandangan saya ke depan tu macam upside down. Saya takut. First time buat tak sengaja kan? Apa aku nampak ni? Mungkin salah nampak. Okey, mungkin salah nampak. Tapi kasi saya rasa tak salah nampak. Sebab saya rasa lelaki tu sedang marah benda yang tengah duduk dekat belakang dia, dan lelaki ni kemungkinan boleh nampak. Sepanjang perjalanan bas tersebut, saya dah tak tengok lagi lelaki tu. Saya takut. Saya takut kalau benda tu beralih pula mengganggu saya. All the way saya sumbat earpiece, saya diam KC. Cuma bila nak berehat, setiap kali bas tu berhenti untuk ya toilet break, saya akan turun. Saya takkan berada dekat atas dengan lelaki yang tak betul tu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Dah lama kita tak dengar. Saya rasa bila nak tengok hantu tu kan, kita kena dalam keadaan tunggang terbalik lah, macam tu lah eh. Keadaan yang mana posisi kepala kita tu upside down, supaya bila upside down kita dapat lihat apa yang tersembunyi di balik mata. Oh, macam mana dengar tagline ni eh. Jadi kisah pengirim Hamsa, ya, dia badan dia ke tepi, dia nak yalah eh, dia nak ambil earphone jatuh, dia boleh ternampak dekat tempat duduk tu ada orang lain duduk dengan rambut panjang mengurai sampai dekat lantai bas. Yalah, terima kasih eh. Jadi adakah anda percaya dengan cara-cara nak tengok cik makhluk halus ni lah? Ya, kita kena tengok terbalik eh, terbalikkan diri dan pandang melalui celah kelengkang eh. Allahuakbar ya. Ini semua hanyalah mungkin apa ni, cara-cara lah yang kita pernah dengar kan. Sama ada mujarak ataupun tidak, mungkin ada pernah melakukannya, mungkin ada pernah nampak. Tapi saya nak tanya anda, kalau anda suspek orang ni bukan manusia, anda nampak dalam lift contoh eh, nak naik lift, kemudian awak tengok makcik ni masuk, macam makcik ni senyum semacam kan. Adakah depan lift anda akan cuba eh buat cara tersebut untuk tengok, okey awak terbalikkan kepala tu ke bawah kan, celah kelengkang tu. Adakah anda akan buat perkara tu untuk pastikan sekali kalau tengah tengok, eh makcik ni bukan orang lah, hantu. Dah tu nak buat apa? Okey, yang ini saya nak share cerita selanjutnya. Daripada pengirim yang mana tadi kejap eh. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama saya Jebat. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Kisah ini seram, terpulang pada semua yang sedang menonton. Kalau sudah bersedia, kita kongsi pengalaman daripada Jebat untuk rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
Okey, pengalaman jebat begini, Casey, saya nak berkongsi satu kejadian dan mungkin juga saya nak tanya pendapat pandangan anda yang sedang menonton Malam Seram. Saya seringkali mimpi benda yang seram yang berlaku dalam rumah saya. Antara benda seram berlaku dalam rumah saya ketika saya tidur adalah saya selalu mimpi arwah mak saya akan datang datang dan mengganggu saya ketika tidur. Arwah mak saya telah pun meninggal dunia beberapa bulan yang lalu dan sejak itu saya kerap kali mimpi benda-benda seram. Seperti yang saya katakan tadi, antaranya arwah mak akan datang masuk ke dalam bilik ketika saya tengah tidur. Dan bayangkan kisi, masa tu saya boleh nampak diri saya. So, I was watching myself. Saya sedang tengok diri saya yang tengah tidur dekat atas katil. Dan kemudian arwah mak saya masuk ke dalam bilik dan mengganggu saya. Masalahnya Casey, arwah mak saya ni dia tak boleh berjalan. Jadi dia akan kesutkan diri dia dalam mimpi tu, dia kesutkan. Jadi badan dia dekat atas lantai, tangan dia yang tarik. Arwah mak saya sebelum dia meninggal dunia dia kena stroke. Jadi bahagian badan ke bawah tu memang dah tak boleh berfungsi. Tangan dia boleh, muka semua boleh, cuma bahagian kaki tu dah tak boleh berfungsi kerana terkena stroke. Jadi dalam mimpi saya, saya nampak arwah mak tengah kesut-kesut menuju daripada luar tu. Saya dapat dengar lah pada ketika saya mimpi tu, saya dengar macam Jadi saya perhatikan dekat pintu, alangkah terperanjatnya bila ternampak kepala yang mula muncul dan saya tengok betul-betul, ini arwah mak aku. Apa yang berlaku, dia kesut-kesut-kesut sampai dekat katil saya, Casey. Ya, sampai dekat katil saya, dia cuba nak capai saya. Tangan dia, sebab dia kat bawah, katil saya agak tinggi, dia tengah meraba-raba, tengah cari mungkin tangan saya ke, tengah cari muka saya ataupun tengah nak naikkan dirinya. Dan selalunya pada waktu tu saya akan terbangun. Bila nampak arwah mak cuba raba-raba bahagian badan, tangan mungkin nak tarik tangan ni, saya akan terbangun pada masa tu. Dan bila terbangun, saya akan selalu sedar sekitar pukul 3 pagi ke si. Pukul 3 pagi saya terbangun, saya sedar dan saya akan rasa takut. Jantung saya ni berdegak degup. Sebab mimpi tu nampak real sangat. Bangun boleh rasa ke si. Jantung saya berdegak degup. Saya sering kali terbangun, saya akan istighfar, kemudian diikuti dengan baca Al-Fatihah untuk tenangkan diri saya. Sambung tidur besok dan beberapa malam, perkara sama berlaku. Nanti saya akan nampak saya tengah tidur, Casey. So pada satu hari ini, saya tengah tidur dan kali ini saya terdengar bunyi sama. Bunyi macam saya pernah dengar dalam mimpi. Macam sama seperti saya dengar dalam mimpi arwah mak saya mengesot menuju ke arah bilik tidur, kan? Pernah. Tapi masalahnya, selalunya bila saya terdengar bunyi itu, saya sedang berada dalam mimpi tengah tengok saya yang tengah tidur. Tapi kali ini lain. Saya tengah tidur dan saya boleh dengar benda tu sedang kesot menuju ke arah katil saya. So ini bermakna saya ni dengar benda yang betul. Sebab saya dah tak nampak diri saya tengah tidur. Tak. Yang ini saya tengah tidur, saya tahu saya tidur tapi saya masih boleh dengar bunyi sekitaran yang berlaku pada malam tu. Ya Allah, Kisi. Saya dengar bunyi itu dari jauh macam tak. Makin lama makin dekat, makin dekat. Dan pada waktu dia berhenti, saya boleh rasakan yang iaitu seolah-olah arwah mak saya macam berada dekat tepi katil saya, Casey. Barulah mulut saya mula komat-kamit baca Al-Fatihah ayat kursi dan berani saya buka mata. Memang tak ada orang pun, Casey. Tapi nampak real sangat dan rasa real sangat seolah-olah bunyi itu berlaku dalam dunia realiti saya. Sampai ke hari ini, wallahualam, saya tak tahu adakah yang saya dengar tu hanya mainan mimpi
ataupun memang benar-benar arwah mak masih dalam rumah. Sebab Casey, seperti yang saya katakan tadi, arwah mak saya kena strok dan bahagian perut ke bawah memang tidak boleh berfungsi lagi. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada brother kita Jebat namanya. Jadi brother Jebat, mula-mula selalu dia mimpi, dia nampak diri dia tidur dan dia akan dengar bunyi arwah mak dia berjalan ataupun mengesot. Dia akan nampak benda ni ulang nanti beberapa malam tak ada tidur, tak ada mimpi. Nanti lat beberapa malam mimpi itu akan muncul lagi. Dia akan muncul lagi. Nanti selalunya dia dalam posisi dia tengah tengok dirinya tidur dan arwah mak dia datang. Tapi pada kali terakhir tu dia rasa yang dia tengah tidur. Bukan lagi dia tengah tengok dia mimpi tau. Dia, aku tengah tidur tapi kenapa tak boleh bangun Tapi kenapa boleh dengar keadaan sekitaran? Dan dia terdengar bunyi mengesot yang sama bunyinya yang dia pernah nampak ketika dia dalam mimpi. Terima kasih kepada Brother Jebat, kisah yang amat menyeramkan. Tapi apapun juga, pengalaman yang cukup menarik. Pengalaman yang cukup menarik sangat-sangat daripada Brother Jebat kita. Saya macam tiba-tiba tertekan tadi, mic ter-off. Okay. Saudara, kita sambung kisah. Kalau tadi kisah dari Jebat, sebelum tu pengalaman daripada seorang lagi brother, kan hari ini dah dua brothers berkongsi pengalaman seram. Selanjutnya saya nak share pengalaman ini datang daripada seorang lagi brother kita. Malam ni banyak cerita daripada brothers kalau tadi dari Jebat, yang ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasi boleh gunakan nama samaran sebab saya dengan nama Ash. A-S-H. Kalau orang nama samaran Ash, selalunya nama penuh dia apa? Ini adalah nama samaran yang giveaway lah. Kan? Nama Ash itu just use my nickname lah. Tapi nama penuh orang dah tahu dah. Kalau boleh jauhkanlah daripada menggunakan nama yang sama dengan nama asal. Okay. So anyway, kata Ash, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ash, gunakan nama samaran ini. Peristiwa yang saya nak kongsi dengan Casey dan juga para penonton adalah saya pernah dikejar oleh Cik Pun, Casey. Yes. Saya pernah dikejar oleh Cik Pun dan kejadian ini berlaku dekat kampung saya di Batu Pahat, Malaysia. Kalau sudah bersedia, kita ketengahkan pengalaman daripada Ash dalam rancangan Malam Seram. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kata Ash, begini pengalaman saya yang saya nak share dengan Casey. Casey, this is my real story. Terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak pengalaman seram saya ini. Ini berlaku dekat kampung saya. Selalunya kita dengar orang mungkin nampak Cik Pun ni dia terbang, Casey. Dia terbang dekat pokok lah dan sebagainya. Tapi kejadian saya ni lain sedikit. Apa yang berlaku, ini pun silap saya. Ya, silap saya yang mana saya tengah jalan nak pulang ke rumah daripada rumah kawan saya. Apabila saya ternampak ada seorang gadis sedang berjalan dekat kawasan semak berdekatan dengan rumah teman saya. Saya tengah jalan ni, saya nampak ada gadis ni jalan depan saya. Saya nampak dia jauh, dia jalan, kemudian dia masuk kawasan semak. Mungkin pada saya itu adalah jalan shortcut, jalan pintas nak sampai ke rumah dia. So apalagi saya pun nampak dari jauh cantik ke si orang dia, cantik. Dan bila saya dah lepas gadis tu tempat dia lalu, saya boleh bau cakap, wangi je. Kemudian saya tengok dia tengah jalan. Saya pun apalagi, saya pun konon-konon lah panggil macam sweet.
Kan saya sweet lah dekat dia. Sweet eh. Dia macam whistle lah, whistle eh. Saya tak tahu macam mana nak whistle. Sebab itu bukan forte saya. Ya, saya kalau nak berkenalan dengan orang, saya akan bukan sweet lah eh. Yang penting bukan sweet. Jadi berbalik pada kisah daripada pengirim Ash. Okay. Jadi saya sweet dia, sweet. So bila saya sweet, dia tengah jalan-jalan, just imagine eh. Dia tengah jalan kan, jalan-jalan-jalan, saya sweet, dia berhenti. Dia berhenti tau, berhenti. Saya nampak, member berhenti lah. Dia berhenti. Casey, masalahnya, bila dia berhenti, saya pun cakap, nak pergi mana? Saya tanya dia tau, nak pergi mana? Dia dah berhenti, hanya nampak bahagian belakang. So dia reply dengan saya, dia kata nak balik. Dia cakap kat saya nak balik. Jadi dia kata nak balik. Uish, nak balik jalan kat hutan seorang-seorang. Saya reply balik. Kemudian dia sambil dia toleh ke belakang, dia kata nak temankan. Kata dia dekat saya, ini perkara yang berlaku pada malam tu saya ingat sampai sekarang. Dia kata nak temankan, tapi masalahnya bila dia kata nak temankan, dia toleh ke belakang, badan dia tak pusing ke si? Kepala dia 180 darjah dia nak temankan. Ya Allah, mak kau. Saya pekik kuat, mak kau. Kemudian saya pun lari lah, laju. Bila saya lari laju, saya nampak benda tu masih dekat sebelah kanan, dekat dalam semak samun, dekat dalam kawasan hutan lah. Dia tengah lari, kepala dia ke belakang, badan pandang depan tengah lari. Just imagine ke si, keadaan dia macam tu tengah kejar saya. Sambil saya lari, saya lafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya cakap kuat. Sampaikan ada beberapa orang yang berada dekat satu kawasan gerai memandang ke arah saya, dan saya nampak, dapat lihat tau, dia tengah tengok saya. Orang kat gerai ni tengah tengok saya. Saya lari sampai dekat kawasan tu. Saya dah diperhatikan, saya tengok balik dalam hutan, perempuan tu dah tak ada dah. Saya tak pasti sejak bila dia hilang, dia gaib kan. Mungkin dia kejar saya untuk 2-3 meter, saya pun tak tahu. Saya tengah takut ke si, takkan nak pergi tengok dia kejar saya dengan keadaan kepala terbalik macam tu. So saya tak tengok. Sampai dekat satu kawasan di mana orang tengah duduk ramai, mungkin tengah makan ke, saya pergi Allahu Akbar dan saya tengok, orang tengah tengok aku lah. Lalu saya pandang dekat tepi saya, wanita yang perempuan yang kejar saya tadi dah gaib. Saya rasa malu pula. Saya berhenti sekejap, saya tengok. Assalamualaikum eh. Allahu Akbar. Saya pun angkat tangan ke si dekat orang-orang yang tengah duduk, tengah tengok saya, tengah malu ni. Allahu Akbar. Yang kelakarnya, yang tengah duduk tengok saya sama-sama angkat tangan, Allahu Akbar. Dalam hati saya, ya Allah, apa dah jadi dengan diri aku? Saya terus jalan sampai dekat rumah. Saya punya malu ke si, hanya Allah saja yang tahu. Tapi Alhamdulillah, saya telah pun diselamatkan. Pada malam tu saya fikir balik, kenapalah aku pergi kacau eh wanita ataupun perempuan yang berada dekat kawasan semak, dan last-last aku yang kena ganggu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saya padahal saya dah baca email ni tadi. Setiap kali saya baca email ni, sebab tadi kan saya dah meneras, saya boleh imagine, boleh bayangkan situasi yang dialami oleh Ash kan. Mungkin makhluk tu memang ganggu Ash, tapi hanya untuk beberapa saat je lah. Dia pun kejar, Ash pun lari kan. Bila lari, siapa nak pergi pandang lagi kat tepi? Larilah, lari untuk selamatkan diri. Lari sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai dekat satu sudut ni, dia nampak ada orang tengah duduk. Kena orang ni semua tengah perhatikan dia ni. Ya Allah, malunya. Tengah lari, Allah, kenapa dia yang pakai-pakai eh? Dia berhenti, dia tengok, dah tak ada orang lah. Yang kelakarnya, bila saya tengok orang-orang tengah tengok saya, saya dah malu ke si? Saya angkat tangan, saya tengok diorang, saya angkat tangan, Allahu Akbar. Yang kelakarnya, orang-orang yang tengah duduk tengok saya sama-sama angkat tangan, Allahu Akbar. Nampak eh? Awak telah pun melakukan satu kebaikan ya. Ya betul lah, awak menggalakkan orang eh. Untuk menyebut eh, Allahu Akbar. InsyaAllah ya. Baiklah. Itu kisah. Yang orang tengah duduk ni laungkan Allahu Akbar ni, dia pun tak tahu kenapa kan.
Saya boleh bayangkan bila dia, orang-orang kampung tengah duduk, ni ada pilihan raya ke? Kenapa? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Baik, itu kisah. Minta maaf kepada Ash ya, bukan niat KC nak ketawakan. Kisah Ash memang seram kalau kita dalam situasi Ash kan. Tapi yang lawaknya orang boleh respon ni. Itu nak cover line, tiba-tiba orang respon balik, itulah yang memang klasik lah. Ya. Terima kasih lah. Saya rasa ni pengalaman yang takkan Ash lupakan lah. Ya, saya rasa sampailah bila-bila kan. Alah, macam-macam eh. Jadi ada kat sini saya Datul kata, ha lawak, saya dapat bayangkan kan. Tengah duduk malam-malam ni. Yelah, ada orang tengah duduk berkumpul dekat depan warung atau gerai ke kan. Tiba-tiba angkat tangan. Nasib baik dia tak bangun join sekali. Saudara, ni apa ni pilihan raya? Boleh saya ikut sekali tak? Eh, jom lah ikut dia. Ash terpaksa lah berlakon, boleh ikut saya. Allah Akbar, jalan satu kampung. Allah Akbar, mak nampak apa anak aku buat ni. Itu plot twist. Saya first time saya baca, saya ketawa lah kan. Padahal baca cerita seram dia punya ending tu yang cakap very classic lah Takkan lupa. Okay, kita sambung kisah berikut ini. Itu tadi tiga kisah daripada tiga brothers. Terima kasih atas perkongsian kisah dalam rancangan Malam Seram. Kalau sudah bersedia, kita sambung kisah berikut ini dalam rancangan Malam Seram dengan pengalaman yang ingin saya kongsi, iaitu daripada Nabila untuk anda sebentar nanti. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kiriman ini Nabila berkongsi peristiwa seram. Assalamualaikum KC, waalaikumsalam. Harap KC boleh bacakan pengalaman saya dan mohon maaf kalau cerita saya tak berapa seram. Tapi pengalaman saya melibatkan kejadian ini ketika saya balik rumah, pulang ke rumah, sedang memandu KC. Saya menggunakan saya memandu melalui lebuh raya Duke. D-U-K-E. Adakah itu sebutannya ataupun macam mana? Duka? Betul lah, kalau sebutan Melayu D-U-K-E, Duka. Ataupun sebutannya memang Duke. D-U-K-E, Duke. Okay. Jadi Nabila kata berkongsi pengalaman sedang memandu kan dekat lebuh raya Duke. Selepas saya hantar seorang kawan pulang ke rumah. Tengah drive KC, tiba-tiba radio yang saya sedang dengar pada waktu itu adalah saluran Hot FM. Memandu pada malam tu lah, tengah drive dengan Hot FM, tiba-tiba ada orang mengaji KC. Saya sebenarnya pada masa memandu tu, saya tak tangkap yang Hot FM tak ada mainkan sesi orang mengaji KC. Tak ada, kata Nabila kan. So saya act like normal, benda tu macam okey lah dekat radio, sebab ada stesen radio akan memutarkan segmen-segmen tertentu, bacaan-bacaan Al-Quran ada. So benda ni dah macam satu perkara normal. Jadi tengah drive, saya terlupa yang saya buka Hot FM, tak ada orang mengaji. So orang mengaji, baca, orang mengaji. So tak, bila tengah mengaji tu, yang mana surah dia mengaji tu, saya tahu saya ikut samalah. Yang tak tahu saya diam je lah. Kan? Dia mengaji all the way. Sampai dekat rumah, dia mengaji. Okay. Saya tinggal di sebuah apartment. Yeah. Sampai dekat apartmen saya, saya pun drive masuk melalui saya masuk ke kapak di hadapan pintu masuk itu yang mana ada guard jaga, melalui residence punya lorong lah. Dia ada dua lorong, satu visitors, satu residence. Visitors punya lorong masuk ke dalam apartmen ni, dia lebih dekat dengan guard. Dan residence punya lorong dia masuk ni, dia jauh sebelah visitors punya lorong. Jadi saya pun drive, saya masuk, saya pun tap saya punya kad lah. Tit! Dan gantry tu buka. Terbuka kan? Terbuka. So apa yang berlaku? Tengah drive masuk dalam ni,
Tiba-tiba saya terperasan ada pengawal keselamatan. Dia saya rasa adalah orang Nepal. Dia tengah diri dan dia tengah tengok saya. Dia tengok saya, kemudian dia kenal saya, saya pun kenal dia lah. Dia angkat tangan, saya pun angkat tangan. Dan saya nampak mata dia daripada tengok saya ni, mata dia macam tiba-tiba dalam beberapa saat tu lah sebelum saya belok tu, macam bertukar tau. Dia punya fokus tengok saya dan dia tengok belakang kereta saya. Dan dia tengok lama ke si? Lama dia tengok. So, apa dia tengok Mungkin dia tengok kereta belakang lah mungkin Tengok kenderaan dekat belakang. Dan masa tu mengaji tu masih on lagi. Mengaji masih on. Saya drive sampai turun dekat kapak saya. Saya park dekat lot saya. And then saya pun matikan enjin. Saya tutup pintu. Saya jalan beberapa tapak. So saya ni ada habit, setiap kali saya dah tekan kereta untuk lock, titit, dengan depan mata saya, nanti bila saya dah teruskan beberapa langkah, saya akan toleh dan tekan lock lagi. Saya nak pastikan kereta saya betul-betul lock. So dah jalan beberapa langkah, saya toleh belakang, saya titit, kan, lock. Casey nak tahu apa saya nampak? Tempat duduk belakang, I saw someone sitting, Casey. Ada orang tengah duduk. Ada orang tengah duduk di tempat duduk belakang. Oh, ini meremang saya cerita ni. Dan pintu nak masuk apartment dekat basement kapak ni, dia ada pintu. Pintu ni menghala ke arah lift. Dan pintu ni biasalah juga kena pakai pass lah untuk tap. Kemudian masuk dalam, naik lift. Dan lift apartment yang saya tinggal ni, lift dia pergi ke setiap tingkat. Dan setiap unit rumah, dia ada private personal lift. Jadi, kalau saya pergi rumah saya, lift, pintu lift tu akan terbuka. Dia ada satu pintu je, iaitu pintu rumah saya. Kan, iaitu pintu rumah saya. So, saya dah takut ke si? Apa benda ni? So, saya diri kejap. Kemudian, saya tengah fikir ni, nak naik atas, naik lift seorang-seorang ke? Sebab takkan ada orang naik lift dengan saya. Sebab rumah saya memang private lift. Lift tu akan berhenti dekat depan pintu rumah saya. So, saya diri lama fikirkan. And then, tiba-tiba teringat tentang sepanjang perjalanan radio yang saya dengar, kan? So saya takut tau sebenarnya, saya takut. But I pun tak nak benda tu ikut saya sampai masuk rumah. So ini adalah saya punya peluang untuk just waste time dekat bawah, ataupun just masuk kereta drive tempat lain. So saya diri lama, and then saya tengok balik dekat tingkap daripada pintu lobby lift tu. Saya tengok kereta saya, figure yang ada dalam kereta dah tak ada ke si. So ada maksud dua lah, yang maknanya tak ada, mungkin dia dah gone. Tak ada, mungkin dia sebelah saya yang saya tak nampak. So saya tak nak balik. Saya tak nak balik, kata Nabila. Okay, saya cuba lawan perasaan takut. Saya pun pergi dekat kereta saya. Tuk! Unlock. Tuk! Buka pintu. Kedum! Tutup pintu. Saya cuba tengok daripada cermin. Saya tengok belakang. So far tak ada rasa meremang. So saya masukkan kunci kereta, saya start enjin. Saya start aja enjin, the last radio station akan turn on kan. So saya nampak enjin tu start, tiba-tiba keluar Hot FM KC. And then saya fikir balik, cannot be lah aku dengar Hot FM. Sebab KC, saya tak tukar radio station. So dekat kereta saya, saya ada letak dashcam video kamera tau. Kamera ni merakamkan apa yang saya nampak ketika saya memandu lah. Jadi saya pun keluarkan video tu melalui file transfer ke handphone. Saya buka file transfer, and then satu bahagian tu saya tengah drive, daripada saya dengar Hot FM, Hot FM, Bismillahirrahmanirrahim, dia tiba-tiba keluar orang mengaji ke si? And then saya yakin Hot FM tak ada waktu orang mengaji pada masa tu. Tak ada ke si? So pada masa tu saya dah tahu kemungkinan, ya, saya rasa ini adalah kerja-kerja malaikat, ya, yang mana benda tu ikut saya sejak saya hantar kawan, kemungkinan ke si. Jadi ini adalah satu cara untuk membuat benda tu tak ikut saya balik. I don't know, but memang seram. Saya fikir balik, saya sedang mendengar stesen radio Hot FM. Macam mana boleh ada orang mengaji sepanjang jalan, saya boleh ikut mengaji lagi tanpa saya sedari yang itu bukan stesen radio yang saya buka. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari.
Ya, kisah daripada Nabila. Oi, kisah Nabila. Terima kasih Nabila berkongsi pengalaman yang dikongsi sama. Ya, daripada Nabila ni, ceritanya dia sanggup masuk kereta balik sebab dia takutlah kan. Takut nak balik rumah, takut benda tu. Yalah, betul juga. Balik rumah, dia masuk dalam rumah, tak nak keluar lagi masalah. So, lebih baik kita waste time dekat luar kan, bila dah ternampak tu. Sampailah dia pergi, daripada kita senang-senang nak balik, dia pun senang-senang masuk dalam rumah. Tapi sebab itulah kita difahamkan, sebelum masuk rumah tu kena beri salam kan, baca Al-Fatihah, surah 3 kul, baca ayat kursi, langkah kaki kanan, beri salam, semua itulah supaya benda yang ikut akan tak boleh masuk bila kita melakukan rutin tu setiap kali kita pulang, khususnya pada lewat malam. Kalau ingin kepastian tentang apakah bacaan yang lebih tepat, ada boleh rujuk dengan mereka, yang lebih arif, dengan ustaz ke ataupun ustazah, boleh anda tanya pada mereka, dan insyaAllah anda akan dibimbing oleh asatiza-asatiza, insyaAllah. Jadi kisah tadi, dia tak, saya nak tanya, adakah betul Hot FM tak ada main bacaan mengaji ke atau macam mana? Mungkin boleh tolong kongsi dekat sini. Dan kisah tadi, dia beberapa kali dia sebut nama stesen radio. Dia macam mempromosikan. Jangan-jangan dia DJ tak? dalam satu cerita berkali-kali. Tapi memanglah ceritanya ada kaitan dengan radio tersebut. Stesen radio yang dia dengar lah. Okey, saya nak tanya geng momok sekarang. Apakah stesen radio yang anda dengar sekarang ini? Ada yang tak dengar langsung. Kasi I don't listen to I all Spotify. Tapi ada masih dengar. Kadang-kadang kita perlukan info trafik sedang memandu. Ataupun tengah memandu, malaslah nak cari playlist playlist dekat Spotify. Anda buka je lah radio ni. So your stesen radio yang you akan dengar, boleh kongsi. Ataupun kalau tidak pun boleh beritahulah. Cuba saja nak tahulah. Tak kisahlah di Malaysia ke, di Singapura ke, di Brunei. Mungkin boleh tinggalkan komen di bawah. Okey. Selanjutnya saya nak share. Sebelum tu jangan lupa anda boleh terus kirimkan voice note kepada Casey ke talian WhatsApp ini. +65 8131 0287 untuk berkongsi pengalaman. Kisah anda, dan ingat setiap pengalaman dalam rancangan Malam Seram ini hanya sekadar perkongsian, jangan terlalu taksub dan mudah percaya. Okey, kita ke hujung talian untuk saya hubungi seorang mungkin nak berkongsi, seseorang yang nak berkongsi pengalaman seram selepas ini dalam rancangan Malam Seram. Sebelum tu saya tengok dulu kalau ada WhatsApp yang dah masuk untuk ketengahkan pengalaman anda. Okey, yang ini salam KC daripada pengirim kita, Tuan Abbas di sini. Saya ingin bercerita tajuk pemandu bas terakhir. Wah. Pemandu bas terakhir. Jom kita call sekarang. Ada bunyi pun. Hello. Hello, Casey. Okay, Tuan Abbas, saya call lagi boleh tak? Sebab dia macam sound dia tak balance, sebelah je dengar. Saya akan cuba reconnect balik saya Bluetooth ni, boleh? Okay, kejap ya, saya call lagi. Okay, saya cuba disconnect saya Bluetooth ni. Okay, kejap ya. Sebab tadi dengar sebelah je telinga. And macam saya punya ni pula dia macam lagging, tak tahu kenapa malam ni. Lagging gila ni. Nampak? Ya Allah. Okey, saya cuba Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Nak buka Bluetooth lag ah. Stres aku. Okey. Connecting. Okey, harap saya dah dapat bersambung. Okey, dah. Kita akan hubungi Tuan Abbas sekali lagi. Jom kita call. Baru dengar. Assalamualaikum Tuan Abbas. Waalaikumsalam. Selamat malam seram.
Tuan Abbas, hello. Tadi anda nak ceritakan tentang apa ni bas terakhir, betul eh? Betul. Dan ini saya nak ceritakan tentang bila berlaku, silakan. Oh, cerita ni dah berlaku 20 tahun yang lalu. Mm-hmm. Dalam 2001 gitu. Mm-hmm. Waktu tu saya bekerja bawa bas SBS. Okay. Bas number 168. Oh, okey. Itu daripada Bedok Interchange habis dekat Woodland Interchange. Mm-hmm. Jadi malam tu saya kerja malam. Mm. Saya last bus. Mm. Daripada Bedok Interchange pukul 11:30. Mm. Jadi saya nak memandu last sampai dekat Woodland Interchange dalam pukul 12:30 gitu. Okay. 12:30 malam. Jadi apabila sampai dekat Woodland Interchange, memang dah jadi undang-undang, kita dah tarik handbrake, kita check. Waktu tu saya bawa bus double deck. Saya dah check bahagian bawah, tak ada orang. Jadi saya pun naik bahagian atas. Saya naik tangga bahagian atas, saya check separuh jalan. Terputus talian . Saya cek separuh jalan telefon mati. Saya call lagi . Saya cuba. Mungkin tadi ada masalah network agaknya. Hello, Katie. Waalaikumsalam. Apa ni Tuan Abbas, terputus tadi. Jadi anda kata tadi anda dah berhenti dekat bas tu, dah cek separuh jalan tu, apa berlaku bila anda dah cek tu separuh jalan? Okey, apabila saya dah cek semua tak ada apa-apa. Saya pun tutup pintu, saya tarik handbrake, saya pun nak patah balik ke Bedok North Depot lah. Jadi dalam perjalanan balik tu daripada Woodland Interchange, saya pun keluar masuk Woodland Avenue 2. Terus kita keluar dekat apa, SLE. Jadi apabila dah sampai SLE, saya teringat, wah ni sekarang tengah bulan hantu. Bulan Cina sembahyang hantu. Jadi hati saya berkata, ini tengah malam-malam buta ni, janganlah bas aku rosak ke dekat highway ni. Rosak, seramnya. Jadi dalam saya terfikir begitu, sambil tu saya tengah drive, tiba-tiba saya terdengar daripada tingkat 2 tu dengar bunyi suara kaki jalan berseret kaki. Jadi saya drive. Kita kalau drive tu dekat kita pergi depan tu, kita tengok kat mirror, kita boleh nampak atas. Saya rasa Cik Muhammad gunakan phone kena pipi, mungkin tertekan . Saya rasa lah. Dah seronok ni dengar Cik Muhammad, Cik Abbas . Cik Muhammad pula, Cik Abbas. Cik Abbas terputus lagi, Cik Abbas. Terputus. Okey. Tadi anda katakan tadi bila dengar dekat atas tu ada bunyi macam sirit-sirit lah yang berlaku tu. Betul. Jadi dalam saya driving ni, saya dengar bunyi ada orang bersirit kat atas. Dan saya jenguk dekat cermin, cermin tu boleh nampak atas. Okey. Saya dengar kat cermin tak ada orang. Jadi saya drive, dah sampai dekat dengan bantai di kanan hutan. Tiba-tiba saya terdengar dekat bunyi tangga pula. Bunyi orang turun dekat tangga, kedut. Kedut. Jadi saya drive dia, saya takut. Tiba-tiba saya toleh kat kiri saya ni, ada makhluk baju putih yang dekat sebelah saya ni. Jadi saya berkata, jangan aku Cina lah. Macam ni tengah mungkin batu Cina kan. Jadi saya berkata,
Ini aku story je, aku mesti pasti sekuat-kuat hati lah. Jadi aku bila saya story je dekat makhluk ni, saya petik sekuat-kuat hati yang kat muka dia. Aku bila saya petik, dia pun petik juga keki. Keki nak tahu, rupa-rupanya saya petik, dia pun petik. Rupanya api mabuk lah. Yang tertinggal dalam bas tu lah. Tertinggal waktu dia, saya cek tu, dia punya kepala termasuk, dia dah mabuk. Jadi aku bila aku bila saya pekik, dia pun pekik. Dia pun soli-soli yang saya suap minum lah kawan. Nasib baik. Nasib baik Cik Abbas tak flying kick dekat dia eh. Itulah, itu sejarah dia saya bawa empat lah Kitty. Ya Allah. Terima kasih Cik Abbas. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Jadi Cik Abbas ingatkan dalam bas tu adalah makhluk halus eh. Rupanya makhluk main kasar orang tu tertidur dalam bas kan. Nasib baiklah tapi yang masalah yang penting ni Cik Abbas ni orang dia berani eh. Dia boleh nak periksa ni atas kan. Kalau saya tak adalah nak periksa, tapi kesiannya kalau Cik Abbas tak periksa, maknanya uncle tu akan duduk dalam bas sampailah the next shift eh. Kesian. Kan apa nak buat lah. Terima kasih pada perkongsian Cik Abbas dengan pengalaman tadi. Baik, saya akan teruskan. Mungkin kejap lagi akan nak berkongsi pengalaman kisah seram. Ada juga yang berkongsi peristiwa yang ini katanya KC. Ini ada, oh dia kongsi lebuh raya Duke. Terima kasih pada yang berkongsi daripada Kak Nur Aini. Katanya Duke tu bermaksud Duta Ulu Kelang Expressway, disingkatkan Duta DU, Duta Ulu Kelang D daripada Duta Ulu Kelang U, Kelang dia KE, dijadikan Duke Expressway. Terima kasih Kak Nuraini yang sudi berkongsi informasi, sebab tu nama dia Lebuh Raya Duke Baik, yang ini saya nak share satu cerita sebelum saya berehat dengan sebuah lagu. Ini datang daripada pengirim yang bernama kejap mana tadi? Ini dia. Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi dengan KC pengalaman saya sebagai seorang apa ni? Okey. Dia bukan ibu tunggal sebab dia belum ada anak kan. Kalau orang yang berpisah, seorang ibu yang ada anak bercerai, tak kisahlah cerai hidup atau cerai mati, dia akan diberi istilah sebagai ibu tunggal. Maknanya dia tidak ada suami sebab dah berpisah dengan suami. Dia, sebab dia ibu, dia ada anak kan. Tapi yang ini dia berpisah dengan suaminya dan dia menggunakan saya, kata beliau ni adalah sebagai seorang janda lah. Janda yang mana kisi pengalaman saya berumah tangga dengan suami amat menyedihkan kalau saya ingat balik. Saya nak kongsi dengan anda, saya tak nak baca lebih lanjut lagi tentang apa penjelasannya. Jadi supaya anda dapat faham kisahnya, kalau sudah bersedia kita sambung kisah daripada pengirim kita dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kesi jangan sebut nama email saya. Kesi gunakanlah apa saja nama yang Kesi nak gunakan dan Kesi kongsilah pengalaman saya ini. Baik, kata saya gunakan nama dengan nama mungkin Ida lah bukan nama sebenar. Ginilah kisah kiriman Ida. Saya nak berkongsi pengalaman saya dan saya harap peristiwa saya ni dapat dijadikan sebagai satu iktibar untuk semua yang menonton rancangan KC Malam Seram. Kadang-kadang kita tak boleh lawan KC. Tak boleh lawan sesuatu yang dah ditakdirkan dengan keinginan kita KC. Contohlah,
saya berkenalan dengan bekas suami saya. Yang mana bekas suami saya dengan saya ni, kita dah terlalu rapat sehingga kan perkahwinan kita ni tidak direstui oleh ibu kepada bekas suami. Tetap bekas suami saya nak teruskan majlis. Dia kata tak apa, ya, ini adalah kehidupan kita. Tidak ada orang yang boleh menghentikan kehidupan kita, meneruskan cinta kita, macam itulah eh. Kesimpulanlah. Baik. Jadi dia akhirnya berumah tangga. Tapi dalam proses dia nak membina rumah tangga ni, iaitu nak menikah, nak bersanding, banyak halangan lah, rintangan kan. Pada hari majlis pun yang datang cuma adalah ayahnya, ayah mertua yang datang. Ibu mertua langsung tak ada, tak tunjuk muka. Adik-beradik ada dengan ayah mertuanya lah. Dan ibu mertuanya dah banyak kali ya cuba menghentikan perkahwinan saya dengan bekas suami. Tapi setiap kali dia cuba, tak berjaya ke sini, tidak berjaya. Dan macam-macam cara, antaranya dia gunakan cara seperti dia cakap dengan saya baik-baik kan, saya tak nak. Kemudian yang kedua, dia cuba kasih saya duit, saya tak nak, dan seterusnya lah. So akhirnya dipendekkan cerita, saya berumah tangga dengan suami. Kita hanya kekal jodoh kita, ya. Jodoh kita hanya kekal untuk 2 minggu sebelum kita bercerai. 2 minggu kisi. Hanya 2 minggu. Ia bermula dari mana? Selepas saja kita berumah tangga, dah disahkan sebagai suami isteri, kita ada majlis persandingan, ya, majlis persandingan sebelah dia, keesokan hari majlis persandingan sebelah saya. Dan daripada sebelah saya tu, kita dah nak balik, kan, nak balik. So suami saya cakap pada masa tu, masa tu kita nak tidur rumah saya lah, rumah ibu saya. So suami cakap, you balik dulu, ikut family you. I nak balik rumah, nak ambil barang-barang, baju-baju dia lah. Dia nak ambil beberapa baju, nak bawa balik ke rumah saya. So saya kata okey. Suami saya pun balik rumah dia. Dan pada masa tu dia tak datang balik, sampailah kita bercerai. Sampai kita bercerai, suami saya call tak jawab, call tak jawab. Saya call rumah dia, mak dia angkat, kau nak apa? Cakap tengah cari suami saya lah. Cakap kau tak ada suami, dia dah tak nak kau. Saya dengar terperanjat ke si. So to cut the story short, you know, macam mana ya, apa yang berlaku, yang mana dia pergi rumah, mak dia tak nak buka, mak mertua dia tak nak buka pintu, suami dia pun tak nak tengok muka dia. Tiba-tiba tau, dah kahwin, dah berumah tangga ni, suami kata saya balik rumah dulu kejap eh, saya ambil baju, nanti saya pergi rumah awak. So awak balik dulu ikut mak bapak. So okey lah, mana ada masalah kan. Balik, kemudian the next day tak balik, telefon tak jawab. Nak pergi rumah dia, mak dia tak kasi masuk. Dan dalam 2 minggu, saya dengan bekas suami dah bercerai. Dah berpisah, Casey. And apa yang membuat saya sedih, 2 bulan kemudian, 2 months eh, 2 bulan kemudian, bekas suami saya mendirikan rumah tangga dengan perempuan lain. Yes. Dan perempuan ni saya kenal. Ia adalah pilihan ibu dia yang nak sangat dia kahwin dengan wanita ni. Saya rasa sedih kerana saya hanya bergelar suami isteri ketika kita berada dekat pelamin saja. Sempat bersalaman dengan suami, bergambar. Selepas majlis, suami balik dan tak datang kembali. Saya dapat tahu daripada adik ipar saya yang masih in contact with me. Adik ipar saya memang baik orang dia, Casey. One of the nicest person in the family. Sering kali update saya, dia kata dekat saya, ini bukan saya cakap, Casey. Ini dia yang cakap tentang apa yang berlaku dalam rumah. Dia kata, actually kak, let me just be honest with you. Mama, which is mak, bekas mak mertua saya, Mama has been seeing witch doctor. Witch doctor tu bomo lah. Eh? Mama has been seeing witch doctor. Has been seeing bomo. Dan that night, bila abang balik rumah, Mama kasih abang minum something. And after that, abang lupa. Abang tidur, besok bangun pagi, abang never tak boleh ingat apa yang terjadi dan abang tak nak jumpa you sebab Mama kasih abang minum air.
Saya sedih lah. Saya pun tak nak cakap dekat adik ipar saya supaya tolong, because I don't want her to get involved and gaduh dengan mak bapak dia. Dia beritahu saya apa yang jadi, saya dah faham, at least ada closure untuk saya. Kalau tak, saya tak tahu apa yang berlaku. So rupanya bekas mak mertua gunakan secara sihir supaya anak dia yang sayangkan saya lupa dengan saya, buat sekelip mata. Just imagine, saya kahwin dengan dia, 2 minggu saya cerai, dalam 2 bulan dia dah berumah tangga dengan wanita pilihan ibu, bekas ibu mertua saya. Semua ini update saya dapat daripada adik ipar. Adik ipar saya sampai sekarang kontak saya dan dia anggap perkara ini memalukan keluarga, khususnya dia. Dia menganggap saya is her one and only kakak ipar yang married to her brother. But saya cakap dekat dia, mungkin jodoh kakak macam tu, apa nak buat. So sampai sekarang Casey, saya seorang janda. Yes, orang panggil janda berhias. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Datang darinya, aku tetap redha, walau sakit tu ku terima.
cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih perkongsian kisah daripada pengirim kita awal tadi. Dan lagu tadi, lagu gubahan saya, nyanyian bersama dengan Didi Sazli, lagu Janji Tinggal Janji yang Kesi cipta. Dan Alhamdulillah dia suka dengan lagu tadi dan saya rasa macam bila tengah, sebab saya dah tahu kan cerita apa saya nak share. Jadi saya selalu, seperti yang saya selalu cakap lah, saya akan susun cerita. Cerita satu ni, nombor satu saya nak macam ni, cerita nombor dua. Jadi dia ada... dia punya mood dia lah, mood seram, kemudian ada mood kelakar sikit, kelakar seram, kemudian naik. Dan kita, oh ini cerita yang sedih ni saya patut letak sebelum saya main lagu. Oh kan dah, dah susun dah ni. Fuh, masuk tu. Ini kalau masuk lagu Janji Tinggal Janji ni mesti kena ni, padu masuklah macam dia punya sup kan. Jadi itulah kisah. Terima kasih pada pengirim yang nama tak nak disebutkan, saya tukar nama tadi, Ida, bukan nama sebenar, yang telah pun mengharungi satu peristiwa yang amat menyedihkan dan sangat-sangat pedih lah ya. Apa nak buat, inilah satu dikatakan kadar dan kadar ya, takdir. Diharapkan anda jangan putus asa lah ya, untuk supaya dapatlah bertemu, diketemukan dengan jodoh yang lebih baik ya, yang lebih baik, yang pastinya lebih menyayangi lah ya. Biarlah bekas suami itu mungkin tiada jodoh antara anda dengan dia. Itulah yang boleh dikatakan dekat sini ya. Ada yang kata, oh Casey lagu sedih lah, kena lah. Ini semua dah rancang ya. Jadi macam masuk kan, oh eh, aku ada lagu ni kena ni eh. Jadi supaya anda juga terhibur dengan lagu tadi, terima kasih banyak, lagu Janji Tinggal Janji. Baik, sekarang ni saya nak ucapkan terima kasih juga pada anda yang telah memberikan sumbangan super sticker, super chat untuk Malam Seram. Baik, antaranya yang saya nak share kiriman-kiriman super chat, super sticker ni adalah Raskalo. Terima kasih kepada Raskalo ya, hampir setiap malam ataupun setiap malam telah pun memberikan sumbangan untuk support Malam Seram. Terima kasih kepada brother Raskalo, semoga anda juga ditambah rezeki insyaAllah. Yang penting sekali kesihatan Raskalo dipelihara insyaAllah ya. Cinta Hati Ayang pun hampir setiap malam juga memberikan sumbangan. Terima kasih Cinta Hati Ayang atas juga sumbangan anda untuk Malam Seram. Terima kasih ada segmen malam ni cerita kasih angker kesi. Oh, angker dia tak boleh, dia tak boleh semua. Kalau back to back angker, dia macam tak ada roller coaster ride tau. Dia mesti susunan cerita tu mesti ada yang naik, ada yang turun, emosi tu kan. Baru orang akan rasa macam that thrill. Kalau semua seram, percayalah saya boleh cari cerita yang okeylah dia punya seram level. Saya tak nak cakap semua seram. Sebab ada orang yang tak seram cerita ni kan, sama level, nanti perasaan dia mendata lah. Dia tak ada feel, dia tak ada that roller coaster ride kan. Tadi saya masukkan cerita yang kelakar seram. Allahu Akbar. Nampak dia buat orang awak terhibur sampai sekarang kan. Dan kemudian kalau telefon saya tak ada kawal lah apa orang tu nak share tu. Dan tadi Cik Abbas terima kasih pada Last Play sumbangan anda juga ya. Selamat morning guys, selamat morning Anwar Jaman. Terima kasih Anwar Jaman. Assalamualaikum, selamat malam seram. Waalaikumsalam, lama dah tak join kemana tu, menghilang. Hisham, terima kasih sumbangan super sticker anda. New katanya. New, adakah anda orang baru ke? Macam mana? Selamat datang ke Malam Seram. Sumbangan besar, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih pada Don Gringo. Salam Casey, salam. Ini sedikit sumbangan untuk $50 untuk Casey dan anak-anak. Terima kasih. Dan $50 untuk dana mangsa banjir di Shah Alam. Semoga Allah permudahkan segala urusan. Insya Allah, amin. Insya Allah. Nanti saya akan satukan anda, sumbangan yang anda berikan. Dan saya akan serahkan kepada seorang teman iaitu untuk menguruskan lah sumbangan anda insyaAllah. Semoga juga dipermudahkan urusan saya inilah. Okey, Anwar Jaman, terima kasih sumbangan anda. Kita ada penjejak entiti, Abang Courier on Duty, IPPH Kelang Ipoh, on the road. On the road
perjalanan jauh, ya. Semoga selamat sampai, selamat memandu, hati-hati memandu abang-abang, abang-abang kurier yang memandu mungkin abang-abang trailer kan. Hati-hatilah bila memandu lori berat ni. Kita pun tahu lori berat memang tak boleh pandu laju, nak break memakan masa, ya, jarak yang jauh. Jadi berhati-hatilah, ya, kerana memandu kenderaan lebih besar ni lebih tinggi risikonya kepada pengguna jalan raya, raya yang lain. Muhammad Hazim Abdul Sani, terima kasih sumbangan super sticker anda, terima kasih, ya. Zek Dia Tok Ibu, terima kasih sumbangan super sticker. Said Muhammad Al-Hinduan, terima kasih juga super chat anda. Abina Channel, terima kasih Abina Channel. Dua kiriman anda, jom singgah Abina Channel. Hihihihi, amboi. Boleh, no problem, boleh support, ya. Abina Channel, channel awak ni buat apa? Cerita seram ke? Cerita bangsawan ke? Ataupun vlog ke? Boleh kongsilah, ya. Kak Nur Kia, oh, mana Kak Nur Kia ni, ya? Ni nak, dah jumpa ni. Assalamualaikum, kasih geng-geng. Waalaikumsalam. Hari ni off. Shout out to adik Mas Dusa, UK. Adik bongsu, Syashah dan Kak Nur Zila di US. Adik Christine Seng di Holland. Adik Nora Mazlan di Singapura nak masuk dapur masak asam pedas bab cuaca 2.5 darjah Celsius. Wow. Ini ramai kenalan-kenalan saya rasa ni yang berada di UK, US. Kira kawan-kawan kat Nokia, adik-beradik, adik-beradik pula. Adik-adik ni semua international, eh. Christine Seng ada kirim email pada KC. Lama dululah dia kongsi tentang mendengar rancangan ni dengan adiknya, kalau tak silap saya. Abina Channel, terima kasih. THR Gegar, dia suka dengar. Kalau tak dengar mungkin Spotify, dia dengar THR Gegar, yeah. Saya ada tonton juga beberapa video interview di YouTube DJ Nas kan, yang ada interview artis-artis. Okay, Pujangan Malam, KC dah tak sebut siapa first commenter of the day, ha ha ha. Okay, saya sebut kan, dan oleh kerana itu ia menimbulkan rasa macam saya dah komen dulu tau Kesi, kenapa Kesi sebut orang lain. Jadi saya rasa daripada kita membuat orang berbalah, lebih baik saya jangan buat lah. Macam itulah kan, jadi jangan buat, sebab itulah saya dah tak sebut lagi. Dulu sebut saja je kan, for fun. Tapi ada orang email, ada orang email, ada beberapa lah daripada individu-individu. Saya kata, okeylah, daripada saya buat benda ni jadi senang jadi susah, lebih baik saya jangan sebut, ya. Tapi tak kisahlah, ini masing-masing kan. Cuma saya tak nak lah sampai nanti pasal tu orang berbala. Okey. Siti Rohayati Wakiman, terima kasih sumbangan super chat anda. Aku bukan engkau, masuk kasih sumbangan je, layan besok pagi, time kerja, bye. Terima kasih, ya, Masya Allah sumbangan anda. Dan Pujangan Malam, sekali lagi, dua sumbangan daripada anda. WhatsApp call selalunya terputus bila skrin auto gelap, bukan tentang network rosak. So sesiapa yang call, harap pastikan skrin anda sentiasa menyala. Kalau terpadamnya, tertekan, mati. Terima kasih atas tip tu. Dan Ras Kalo, terima kasih sumbangan anda untuk Malam Seram. Okey, itu antara sumbangan-sumbangan yang KC terima pada malam ini. Saudara, saya ada dikongsi satu video ni. Katanya video ni bukan untuk KC paparkan, hanya untuk KC lihat saja. Please do not share to anyone, even to Fizao, your wife. Nampak dia punya, dia kata maknanya kalau KC tak boleh share dengan isteri, maknanya semua orang tak boleh tengok kan. Okey, saya InsyaAllah, saya amanah. Dan apa yang anda katakan, okay. Kata ini adalah video anak saya kena rasuk, KC. Dan saya dah tonton video tu. Bila melihat, saya cuba gambarkan, sebab dia KC boleh tonton, dan KC cuba gambarkan keadaan anak saya kepada yang menonton, dan saya nak kongsi cerita saya dalam Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Okey, daripada pengirim yang berkongsi tentang anaknya yang kena sampuk. Beliau ada kirimkan video, saya dah tonton video. Video tak panjang lah, dalam durasi 37 saat macam tu. Anaknya dalam video tu, kiriman seorang ayah, saya pasti pada masa rakaman ni hati dia pun berat dan susah.
sedang menunggu seorang perawat untuk datang. Jadi dalam video berdurasi lebih kurang dalam 37 saat ini, kelihatan anak kepada ayah ni yang sedang merakamkan keadaan anaknya ni berada dekat atas katil dia dalam keadaan menyangkung dan mata dia nampak saya rasalah sebab video dia pun tak jelas sangat, mata dia nampak macam menjuling ke atas, nampak mata putih. Ya, mata macam ginilah, macam saya buat ni selalu kan, kadang dia macam nampak mata putih tengah menyangkung atas katil dan sambil lidahnya terjelir keluar menitis air liur yang banyak. Dia ada tunjukkan dalam video tu lah. Dia kata kat sini, ini kesi anak saya, memang saya rasa teramat sedih melihat keadaan anak gadis saya yang paling bongsu dalam sedemikian rupa. Apa yang berlaku? Ini adalah video yang saya rakamkan untuk KC saja. Jangan share pada sesiapa walaupun pada Visa O. Dan sementara sedang menantikan perawat untuk datang ke rumah saya pada malam tu. Dan KC dapat bayangkan betapa sengsaranya keadaan anak saya. Saya sebagai seorang ayah hanya mampu membaca-baca pada masa tu. Dan KC sendiri dapat dengar suara saya membaca ayat kursi. Dan isteri saya sedang menangis dekat tepi, memanggil anak saya, dan saya tahu yang bahawasanya anak saya telah pun dirasuk. Kejadian ini berlaku apabila anak saya minta izin ya untuk pergi ke barbecue kawannya yang diadakan di salah sebuah kawasan di Singapura lah. Ini berlaku di Singapura. Jadi dia banyak kali dah minta, kata ayah saya nak pergilah. Saya ni jenis seorang ayah yang memang tak kasih anak-anak saya balik malam. Memang kasi. Nak-nak yang bungsu ni. Dia minta dah banyak kali saya tetap cakap tak boleh. Tapi pada masa tu, dia ada pernah janji pada saya sesuatu lah. Dan kemudian dia pernah tepati apa yang saya suruh dia buat. Oleh kerana itu, saya rasa okeylah, saya kasih dia satu peluang lah untuk keluar pergi kawan punya barbecue session. So inilah yang terjadi yang saya nak share dengan Casey. Dia kena rasuk daripada Shelley tu, Casey. Maaf, daripada barbecue session tu, Casey. Saya mendapat panggilan telefon. Isteri saya mendapat panggilan telefon daripada salah seorang kawan rapat dia. Mengatakan dia panggil, kawan dia panggil isteri saya, Mami. Kata, Mami, Mami boleh datang dekat barbecue ni tak? Dia cuma cakap, anak saya, Fatin, bukan nama sebenar, tak sihat. Mami, can you come and fetch Fatin? Fatin is not well. Dia tak cakap kena rasuk ke, something weird about Fatin, tak ada. Dia cuma cakap, boleh datang tak ambil anak, iaitu Fatin, anak not well. So, saya dengan isteri saya, bila pada masa tu isteri dah beritahu saya, saya ingatkan anak saya ni mungkin sakit, demam kan? Mungkin dia mabuk ke apa. Okay, saya kata okay. So, let's drive. So, dah dapatlah tempat barbecue dekat mana. Saya drive lah, drive. And then pergi dekat dia. Ini berlaku dekat Pasir Ris Park, Casey. So, kita turun dari kereta. Saya pun dalam keadaan macam takut lah apa yang berlaku dengan anak aku ni. So, saya pergi keluar kereta dengan isteri. Sampai dekat situ, nak dekat sampai, dari jauh dah dengar bunyi. Bunyi pekikan, Casey. Kuat sangat. Contoh ni. Tengah jalan ni. Dari jauh, saya dengar dengan isteri ada bunyi orang macam terpekik-pekik tu. Kuat suara dia lah. Tapi kita tak cam tu suara anak kan, sebab suara dia lain. So makin dekat rupanya kekecohan tu berlaku betul-betul dekat yang kita tempat nak pergi. But masih tak expect itu anak saya. Sampai depan, kawan dia berdatang, auntie, uncle, so sorry. Tak maaf uncle dengan auntie, jangan get angry. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kita tak tahu, tiba-tiba dia macam ni. Apa ni? So saya dengan isteri pergi, nampak anak saya dekat Casey, dekat mana tahu, dekat tepi chalet, dekat tepi barbecue tu, dia ada pokok. Anak saya dekat pokok tu, dia tengah peluk pokok tu sambil terpekik-pekik. Yes, itu anak saya, Casey. Ya Allah, anak aku. Anak. Isteri saya dah menangis pada masa tu. Saya sebagai seorang ayah memang, Casey, hati saya nak remuk. Tapi saya kena kuat. Depan isteri, saya tak boleh tunjuk yang saya pun tengah bersedih. Anak isteri saya dah pergi dekat anak saya, cuba tarik dia. Fatin. Ibu, Fatin, ibu. Tapi anak saya masih lagi terpekik-pekik, Casey. Masih terpekik sekuat-kuatnya. So saya pun ke depan,
saya cakap dekat kawan dia, boleh tak kasih saya satu botol air putih? Kawan dia pun ambil, serahkan botol mineral. Saya bolehlah sikit-sikit, saya ambil botol tu, saya baca ayat kursi 3 kali. Kemudian saya pun tuang dekat tangan saya, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Allahu Akbar. Saya terus tepuk dekat dahi anak saya, yang mana air bacaan bacaan ayat kursi tu mengalir. Dan tiba-tiba anak saya terus lembik ke si. Lembik. Nasib baik saya tengah pegang dia tu, dia jatuh dekat dada saya. Saya pun angkat anak saya. Ya, angkat anak saya, dokong dia. Saya jalan all the way, tak cakap apa-apa dekat kawan-kawan dia. Dengan isteri saya, kita semua jalan sampai dekat kereta, baringkan dekat belakang. Isteri saya dekat sebelah dia. Saya drive balik rumah dan tengah fikir, dalam memandu tengah fikir, siapa aku nak call ni. Sampai dekat rumah, saya dukung dia. Dia masih tengah dalam keadaan pingsan, tapi bernafas lah. Macam nafas dia kuat eh. Sampai dekat rumah, baringkan dekat atas katil. Lat beberapa minit dia bangun. Itulah yang dia tengah menyangkung dekat atas katil. Tengah menyangkung kisi dekat atas katil. Masa itulah saya merakamkan dan saya pun telah menghubungi seorang teman untuk datang dan merawat anak saya, kata beliau. Kisi memang sedih, pengalaman ini saya tak dapat lupakan. Dan saya cakap dekat isteri, jangan call terkawan dia, jangan tanya. Janganlah, just biarkan saja. Dan bayangkan, saya dah banyak kali anak saya minta, tak pernah saya kasih. Cuma hari tu je lah, sebab dia ada tolong saya buat sesuatu dan dia janji dia buat, dia telah pun buat dengan baik. Dan saya hadiahkan untuk dia pergi ke sesi barbecue kawan-kawan dia sampai perkara itu berlaku. Bila tanya dia, dia takap dia tak ingat apa yang terjadi malam tu. Dia tak ingat. Sampai ke hari inilah saya dengan isteri rasa agak kesal kerana membenarkan dia pergi ke barbecue session tersebut. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Itu kisah daripada pengirim yang berkongsi ya dalam rancangan Malam Seram. Ingat, rancangan Malam Seram ini hanya sekadar satu perkongsian. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang disampaikan. Sekali lagi, terima kasih sumbangan-sumbangan anda daripada Amirul Kecil. Terima kasih juga sumbangan daripada Sam Fisher. Salam KC, ini sumbangan salam untuk KC. Moga KC dan family sihat selalu dan dapat buat live 6 hari seminggu. Hihihi. Hihihi itu lain eh. Dia macam yang abang nak pergi pancing boleh? Tak adalah, abang gurau je lah. Padahal memang nak pergi eh. Kan selalu kalau kita nak macam backup eh, macam apa, cover line, kita ketawa lah. Yang abang nak beli motor baru boleh? Tak adalah, abang gurau lah. Uriah Hip, apa khabar brother Uriah Hip? Masya Allah, sumbangan besar daripada Uriah Hip. Assalamualaikum KC, geng momok semua. Waalaikumsalam, semoga sihat selalu. Ini ada sedikit sumbangan untuk channel KC. Ya, terima kasih ya, sumbangan besar daripada brother Uriah Hip. Alhamdulillah, syukur. Dan saya akan akhiri. Tak apalah, saya tambahlah satu lagi cerita eh. Saya tengok ni support yang anda berikan untuk live chat, iaitu super sticker, super chat malam ni. Alhamdulillah, syukur. Jadi sebagai penghargaan, saya tambah satu lagi cerita sebelum saya akhiri Malam Seram. Boleh? Okey, kita kongsi kisah yang terakhir pada malam ini. Terima kasih pada 3,000 viewers yang ada di YouTube dan lebih kurang 394 viewers yang berada di Facebook. Geng-geng momok di Facebook, boleh anda tinggalkan komen dekat sini. Tinggalkan komen pula. Share video-video Malam Seram kalau boleh anda kirimkan, supaya KC dapat juga penonton-penonton baru dengan nak berkongsi berkongsi video lah. Dengan bila anda kongsi video, ada penonton baru, jadi ada juga cerita-cerita baru mungkin lain dari yang lain yang boleh KC share dengan anda. Okay, last cerita. Saya punya email dah habis, saya perlu cari email dan saya akan kembali selepas ini. Tunggu, jangan ke mana-mana. Sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang syirik jangan dicari.
malam. Seram. Okey, kisah seterusnya yang terakhir saya pilih cara rawak . Saya tengok ada, saya tengok okeylah. Saya tak nak sebut tajuknya sebab tajuknya adalah inti cerita yang dikongsi. Baik, assalamualaikum, kisih. Waalaikumsalam. Nama saya Nora, bukan nama sebenar. Saya gunakan nama samaran ini, kisih. Harap jangan sebut nama yang ada tertera di alamat email. Pengalaman saya ringkas, kejadian seram ini berlaku dekat rumah saya yang mana saya ternampak jiran saya. Jiran saya ni adalah jiran lama. Dulu dia tinggal dekat tingkat 3 dan ibu saya memang kenal dengan jiran saya, jiran lama ni saya pun kenal. Cuma dia dah berpindah ke tempat lain lah. Jadi rumah dia dah pun didiami oleh orang lain. So pada malam tu saya balik kerja lebih kurang dalam pukul 1 pagi. Tengah jalan dekat bawah blok, saya ternampak jiran lama ke si. Jiran lama yang saya tahu makcik ni, saya gunakan nama samaran sebagai Cik Nah. Cik Nah ni dia dah pindah ya, daripada duduk rumah. Mungkin dia tak sebut tinggal mana. Mungkin contohlah dia sebut tinggal, contoh mungkin tinggal Bukit Batok lah cakap. Dulu tinggal Bukit Batok dengan saya, dia tinggal tingkat 3, saya tinggal tingkat 5. Ibu saya kenal dengan Cik Nah ni. Jadi saya pukul 1 pagi ternampak Cik Nah tengah jalan. Saya nampak Cik Nah jalan, kemudian Cik Nah pun nampak saya. Cik Nah pun tegur, dia kata, saya pun tegur, "Cik Nah, dah lama tak nampak. Cik Nah apa khabar?" Dan Cik Nah cakap, "Baik." Dan saya pun cakap dengan, tanya dia lah. Dia pun tanya saya, "Nak pergi mana?" Saya cakap, "Oh, nak balik lah Cik Nah. Saya kan tingkat 5. Kemudian Cik Nah cakap, "Kirim salam mak . InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah." Saya pun tak terfikir nak tanya apa dia buat kat sini. Tak terfikir ke sini. Dia kata, "Kirim salam mak . Ya, Cik Nah, ya Cik Nah." So Cik Nah tu jalan, saya pun naik atas. Naik atas balik pukul 1, mak saya memang dah tidur kan. So macam biasalah, balik rumah mandi bersihkan diri terus tidur. Besok pagi, the moment saya bangun je, saya ternampak mak saya cakap, "Mak, ni semalam nak cakap dengan mak, mak dah tidur. Semalam Cik Nah kirim salam." Kata mak saya. Kata saya dekat mak saya. Dan saya nampak mak saya ni tengah siap-siap ke sini. Sebab saya bangun balik lambat, saya bangun tidur agak lewat lah. Mak saya tengah siap-siap semua. Mak nak pergi mana ni? "Nak pergi ziarah." Kemudian saya cakap, "Nak pergi ziarah?" Datu mak cakap, "Kau tahu tak Cik Nah, jiran lama kita tinggal tingkat 3 tu?" "Kenapa mak?" "Dia dah meninggal semalam malam." Kesih, masa tu saya belum sempat cakap dekat mak saya tau yang saya nampak Cik Nah. Saya cakap, "Semalam tu lah mak, nak cakap dengan mak, mak dah tidur." Tiba-tiba nampak mak saya tengah siap-siap, "Mak nak pergi mana?" Dan bila mak saya cakap, "Nak pergi ziarah Cik Nah meninggal semalam," saya macam terperanjat ke si. Saya ulang lagi, "Mak, Cik Nah yang tingkat 3 jiran lama yang dah pindah tu, ialah Cik Nah kat tingkat 3 tu. Dapat panggilan tadi, anak dia call, dia kata mak dah meninggal." "Ya Allah." Saya terperanjat ke si. Kemudian mak cakap, "Tadi apa yang kau nak cakap dengan aku pasal semalam?" "Oh, tak ada. Semalam nak cakap dekat mak, apa ni, lampu depan mak tidur lupa nak tutup." Tukar cerita ke si. Saya tak nak lah cerita pasal Cik Nah, saya tersempak cakap kisah lama. Tapi Kesi, sejujurnya saya memang nampak Cik Nah dekat kolong blok rumah saya ketika saya nak balik. Kisah lama Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah ya, Cik Nah datang kirim salam mak. Tajuk dia, tajuk cerita dia, "Cik Nah meninggal kirim salam." Kan dia dah giveaway. First dia cakap Cik Nah dah meninggal, yang kedua Cik Nah kirim salam. Jadi awak sedikit sebanyak dah tahu kalau saya baca tajuknya. So dah tak feel kan. So kalau kadang-kadang tajuknya giveaway,
Saya akan simpanlah tajuknya. Kalau nak kasi tajuk pada KC, bagus. Tajuk ni bagus untuk menarik perhatian saya. Okey. Tapi untuk saya sampaikan, baca tajuk ni pada awak tak boleh lah. Sebab dia dah hilang dia punya suspense kan. Kalau saya kata kan, Cik Na meninggal kirim salam. Macam mana? Jadi sebab itulah saya ada kala tengok, tajuk ni tak sesuai untuk saya share. Saya simpan dululah. Jadi itulah pengalaman yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada semua. Dan esok malam ataupun malam ni lah. Malam ni kita pun dah melangkahkan pada tarikh 24 hari bulan Disember. Jadi esok adalah cuti umum, iaitu cuti hari Natal. Hari ni dipanggil Eve lah, malam hari Natal. Dan ada yang tanya, KC macam mana? KC punya guest hari ni. Okay, saya dah contact ayah kepada Rahmat, artis jemputan saya minggu lepas. Dan saya dah tanya ayahnya. Ayahnya kata, okay boleh KC, no problem, boleh datang. Jadi ibu dengan ayah Rahmat akan datang ke studio pada malam ni. Tapi dia tanya, bro nak bawa anak patung tak? Ini honest, sampai sekarang saya belum reply bila dia tanya soalan tu. Yes, let me sleep over it dan saya akan kasih the result in the morning lah later ya. Yeah. Bro, I think you can bring your anak patung but please put it in a cage Then saya masih belum reply tentang bro nak bawa. Dia tak cakap nak bawa anak patung lah, dia cuma cakap bro nak bawa apa-apa tak? Dia kata anything to bring. Nampak tak dia main peranan kat situ kan? Pandai ni Jufri ni anything to bring. Saya macam okay, nanti. Saya bangun pagi, saya fikir dulu, saya tidur insyaAllah tidur kan. Bila bangun kan, mungkin dapat ilham. Kata jangan, saya tak bawa, jangan bawa lah tak ada apa lagi sih. Okay, saya nanti saya akan reply dia. So insyaAllah, insyaAllah kalau tidak ada apa-apa yang menghalang, kalau tidak ada aral yang melintang, kita akan jumpa Jufri dan isterinya, itu ayah anda kepada artis undangan Rahmat pada minggu lepas. Yang mana anda yang terlepas episod minggu lepas, anda perlu tonton. Rahmat ada berkongsi tentang dalam rumah tu ada koleksi. Ini adalah koleksi ibunya lah. Jadi anda boleh tonton video tu dan baru anda tahu jalan ceritanya. Jo, insyaAllah malam ni bersama dengan kedua-dua suami isteri. Mereka adalah bandmate lah. Satu band, nama kumpulan band dia adalah Kraton. K-R-A-T-O-N, Kraton. Dan lagu-lagu dia macam Jawa metal macam tu lah. Ting ting tang tu jing 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 jing. Tu betul. Dan mereka kalau buat persembahan siap lah dengan dia punya apa ni, pakaian ala-ala Jawa kan, dengan makeup dia. That is the band ya. Nanti akan saya interview insyaAllah malam ni. Tapi bawa tu belum lagi saya boleh beritahu Tunggulah. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada sumbangan-sumbangan anda yang support KC Malam Seram. Thank you so much. Jumpa anda malam ini bersama dengan penaja hashtag Team Mirza Fai dalam rancangan tajaan Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod. Ni apa ni, view ni Conan macam kan, kadang-kadang berita dah habis kan, nanti dia akan off mic tapi nampak pemberita tu tengah pack up simpan dia punya laptop ke apa, tengah macam tengok screen berbuang dengan orang. Inilah ni scene dia macam Conan busy lah. Conan Shane channel Bimanaku, terima kasih baru ternampak ni. Okay, bye.